huruf yang merujuk kepada sesosok hamba Tuhan yang mulia. Ibu, tiga huruf yang merujuk pada peran pemberi kasih sayang yang tak mengenal akhir. Ibu, tiga huruf yang merujuk pada semua kenikmatan yang kita rasakan yang bermula darinya. Dan hanya ibu, tiga huruf yang merujuk pada seseorang yang pantas dimuliakan oleh anak-anaknya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Kasih Sayang Ibu Sepanjang Masa. Begitu tingginya derajat ibu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena begitu besarnya pengorbanan yang ibu berikan kepada anaknya, mulai sejak dalam kandungan sampai melahirkan, yang tidak terkadang ia rela mengorbankan nyawanya demi anaknya. Tapi pernahkah kita berpikir untuk membalas budi jasanya? Itulah tanda tanya yang semestinya kita jawab. Sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika, ada salah seorang sahabat sedang bertanya, "Wahai Rasulullah, andai kata jikalau aku sedang salat, lalu ada seseorang yang memanggilku?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Lanjutkanlah salatmu." Kemudian sahabat tadi kembali bertanya, "Bagaimana jika yang memanggilku itu adalah ibuku, hai Rasul?" Lantas, apa kata beliau? Beliau pun menjawab dengan tegas, "Batalkanlah sholatmu dan hampirilah ibumu." Dari kisah tadi, mungkin kita dapat berkaca bagaimana semestinya kita bersikap kepada orang tua, khususnya terhadap ibu yang sudah melahirkan kita. Jujur, terkadang tidak dalam keadaan sholat pun kita dipanggil orang tua tidak menjawab, apalagi menghampiri beliau. Orang bijak bilang, orang tua kaya, anak jadi raja dan ratu. Tapi jikalau anak yang kaya, tak jarang dari orang tua yang jadi pembantu. Untuk itulah, pada momentum hari ibu nanti, tepatnya pada tanggal 22 Desember, kita jadikan untuk mengingat kembali betapa pentingnya ibu untuk kita, betapa vitalnya peran ibu untuk kita. Selain itu, kita juga harus mengingat kembali akan tugas dan kewajiban yang harus kita penuhi untuk membalas segala apa yang beliau lakukan dan segala kasih sayang yang beliau curahkan kepada kita. Sekali lagi, selamat hari ibu. Ibu, ibu melahirkanku. Berkat ibu, aku terlahir bahagia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sejatinya, kekurangan itu adanya pada diri kita dan kesempurnaan itu hanya milik Allah.